Sabtu 9 Juli 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama peresmian pembangunan rumah tahfidz Baitur Rahman yang berada di RT 24, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Maulana menyampaikan dukungannya, di mana pembangunan ini merupakan salah satu visi dan misi pemerintah Kota Jambi untuk menciptakan 1.000 hafiz dan hafizoh yang cinta Al-Quran di Kota Jambi. Bertempat di RT 24 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan peletakan batu pertama sebagai bentuk peresmian pembangunan rumah tahfidz Baitur Rahman dengan turut dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemenag Tanjung Cepung Barat, Sekretaris Camat Alam Barajo, Lurah Rawasari, dan Ketua RT 24 sekaligus sebagai Ketua Yayasan Rumah Tahfidz Baitur Rahman. Dalam sambutannya, Maulana juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat di RT 24 Kelurahan Rawasari karena berinisiatif untuk melakukan pembangunan rumah tahfidz ini, yang mana ini sebagai langkah dalam membantu dan mendukung program pemerintah Kota Jambi untuk menciptakan 1.000 hafiz dan hafizoh serta anak-anak Kota Jambi yang cinta dan bisa membaca Al-Quran. Dengan dibangunnya rumah tahfidz ini, Maulana berharap generasi muda Kota Jambi dapat membaca Al-Quran. Kami tentu atas nama pemerintah sangat mendukung kegiatan ini karena mendukung visi misi pemerintah Kota Jambi untuk mencetak 1.000 hafiz-hafizah anak-anak Jambi yang hafal Quran dan tidak ada buta aksara Al-Quran di Kota Jambi. Kami mengaturkan terima kasih dan mendoakan semua yang berwakaf menjadi amal jariah, termasuk yang mewakafkan tanah di sini, para tokoh, menginisiasi, gotong royong, membangun ini semua adalah jariah yang pahalanya sudah mengalir dan membawa keberkahan bagi masyarakat di wilayah RT 24 dan sekitar. Kita support termasuk juga fasilitas umumnya seperti jalan, jadi kita akan usulkan ya, untuk segera dibangun karena di sini sudah berdiri fasilitas umumnya. Rumah Tahfidz Baitur Rahman sendiri telah memiliki 46 santri dengan 5 guru honorer. Semula kegiatan mengajar dilakukan di Masjid Baitur Rahman. Akan tetapi dengan adanya tanah yang diwakafkan untuk pembangunan tersebut, Ketua RT 24 dan masyarakat sekitar berinisiatif untuk membangun rumah tahfidz agar memfasilitasi kegiatan belajar Al-Quran bagi para santri. Untuk itu, Ketua RT 24 berharap kepada Wakil Wali Kota Jambi untuk dapat memperbaiki akses jalan menuju rumah tahfidz supaya material bangunan tidak terkendala ketika memasuki lokasi. Sandi Marni Dinda, Jek TV, melaporkan.